Baksonya sekarang sudah jadi. Teman-teman mesti harus coba deh. Enak banget, kuahnya sedap. Kuah bening, tapi enak sekali. Baksonya kenyal tuh. Teman-teman mesti coba. Halo teman-teman, hari ini saya mau share bikin bakso sapi dan ayam. Kalau penasaran cara bikinnya, ikuti terus ya videonya, jangan di skip-skip biar tidak ketinggalan. Ini bahan-bahannya, boneless and skinless chicken breast. Daging setengah kilo yang sudah digiling. Terus ini bumbu-bumbunya, ini sagu 100 gram, es batu 75 gram, telur, putih telur 1, terus ini bumbu-bumbunya, ini bumbu bakso, rahasia bumbu bakso, terus ini bawang putih goreng, bawang merah goreng, ini rahasianya tuh bawang putih sama kemiri garam. Tambahan bumbu-bumbu yang aku gunakan untuk membuat baksonya biar berasa tambah sedap dan gurih adalah garlic powder, chicken powder, garam, merica bubuk, gula, dan baking powder. Ini untuk membuat baksonya kenyal dan kres. Setelah dagingnya semua tercampur rata, aku masukin es batu, putih telur, bawang merah dan putih goreng, baking powder, my seasoning, garlic dan chicken powder, garam, merica, dan juga gula. Kemudian di blender lagi sampai semuanya tercampur rata. Setelah daging dan semua bumbu-bumbunya tercampur, aku masukin sagunya. Tapi kalau teman-teman mau masukin semuanya jadi satu juga bisa. Cukup tercampur, nanti tinggal dibikin. Ini aku sekarang nyalain kompornya dengan api yang kecil sekali seperti lilin. Dan air ini tadi sudah mendidih, sekarang adalah momen yang ditunggu-tunggu. Membuat pentol bakso. Ini aku masukin satu persatu ke dalam panci. Nanti kalau sudah mengambang berarti baksonya sudah matang.
Ini aku sediain air dingin ya teman-teman untuk nyelupin sendok biar tidak lengket. Kalau teman-teman tidak ada sendok yang berlubang seperti ini, bisa pakai tangan juga gampang kok. Biar kuah baksonya itu gurih, aku rebus tulang sapi. Ini tadi aku udah rebus dulu ya. Kemudian aku tambahkan kaldu sapi, kaldu ayam, my seasoning, dan bawang geprek yang kemudian digoreng. Aku juga masukin baksonya, ini tidak semuanya sekaligus ya. Nanti aku biar bisa di apa namanya baksonya aku di freezer aja. Ini tulang sapinya untuk menambah gurih kuah bakso, atau bisa ditambah daging tetelan juga biar lebih abdel lagi. Aku sajikan dengan vermicelli, daun bawang, seledri, bisa ditambah sambal, kecap manis, kalau suka ya, tergantung selera teman-teman, karena saya keluarga saya itu nggak suka pedas, jadi ya seperti ini aja. Hasil dari semuanya, tadi mendapatkan hasil 60 biji bakso. Aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau yang belum subscribe, press like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Juga bunyikan tanda loncengnya untuk notifikasi video terbaruku. Terima kasih. Salam dari California. Bye-bye.